Goyang kopi. Hei, goyang kopi. Hah? Bagus. Terang enggak sinyalnya? Ini Bunda duduk di jendela ya. Soalnya internet ini kalau lagi live, kalau lagi nge-live internetnya enggak jelas. Enggak jelas live-nya kalau lagi internet. Internetnya kalau lagi live enggak jelas. Kalau nengok YouTube, nengok post, nengok YouTube, nengok Facebook, nengok live anjing cepet ya, kenceng kilat. Tapi giliran live Instagram lama. Lancar enggak? Cantiknya bunda gue. Thank you. Udah makan bunda kemarin. Kenapa? Karena internetnya lagi hancur belur. Bunda jadi enggak bisa bunda masak sembari nge-live. Hancur belur internetnya percuma. Karena kalau nonton bunda live kalau kemarin bunda udah tahu. Sinyalnya anjing. Percuma, enggak akan bisa kalian enggak kebanyakan kopinya ini kayaknya enggak. Kok hitam kali dia? Kok hitam kali? Tadi bunda kayaknya gak ngitung-ngitung sih. Sembari nyanyi naruh kopi gak inget. Kayak kebanyakan kopi nih gak. Lancar bun, lancar. Kalian udah makan yang mie aci rasa tom yum belum? Enak gak? Enak. Emang mie tomyangnya mie acinya Ivan Gunawan rasa apa aja? Rasa soto, rasa tomyang, udah kalian rasain? Udah. Enak. Kok bunda enggak dikasih yang rasa tomyang sih kimaknya itulah. Enak yang rasa tomyang. Hah? Rasa asam-asam pedas gitu. Kira-kira ada yang cerita bersemi di lab bunda kola. Gulanya banyak amat, Bun. Enggak. Enak, Bun. Yang rasa apa bunda nggak ada yang rasa itu rasa yang rasa soto rosso sama sup buntut ada yang tom yum bun enak asam-asam pedes ya enaknya yang rasa tom yum enak bun bikin nagih yang mana yang rasa tom yum enak ya bener-bener rasa tom yum ya iya enaknya enak kali tuh pasti ya ih kok nggak ada notif bunda live. Tolong coba kalian tak, kalian giniin, coba kalian tak nama-nama teman-teman kalian. Mungkin dari situ bisa keluar lagi nanti. Coba kalian tak nama-nama yang kalian ini. Coba kalian tak nama-nama orang yang kalian iniin, yang kalian tahu supaya dapat notif. Harus digituin kali. Coba mana ini? Coba ditak nama-nama teman-teman kalian. Jadi mungkin dari situ biar notifnya aktif lagi. Mungkin notifnya tuh minta dibangunin dengan cara kayak gitu. Ngerti? Yang rasa soto enak enggak rasa soto? Yang rasa tomyang rasanya kayak apa? Yang tomyang? Hah? Emang si Ipan ini anjing ya? Masa ngasih maknya yang begitu doang? Udah dikasih baru ngomong ada 4 rasa. Kan binatang. Udah ngomong dia. Enggak, ini gue benar-benar kesel gitu loh. Kesel gue nih ya. Ini gue benar kesel loh. Ya. Gue benar-benar kesel dari hati yang paling dalam itu memang gue. Ya. Kesel gue. Udah pergi pulang ke Indonesia baru ngasih tahu. Emang ada 4 rasa katanya. Loh, emang ada 4 rasa? Rasa apa aja? Rasa ini, rasa itu, rasa ini, rasa kodok, rasa keju. Loh, itu yang rasa mah rasa apa? Rasa bakso biasa. Kan kurang aja rasa bakso biasa. Gimana kalau rasa tom yum, rasa soto? Aku nggak butuh makanan, aku butuhnya Indomie kayak gitu itu butuh bunda. Ivan Gunawan, mana Ivan Gunawan? Emang anjing Ivan ini ya, binatang kau. Rasa lain apa dan lain ini rasa apa? Ini bakso aci Mak Igun super hot. Iya rasanya mana? Ini kenapa nggak ada rasa? Rasanya di mana? Rasa ayam? Rasanya di mana letak? Mak ini super hot. Mana rasa? Ini yang biasa doang ini. Ini yang biasa doang. Mengancing deh itu masih gue. Mengancing ya?
anjing kau ya, Van. Anjing kau, memang kau anjing ya. Kau memang anjing ya, Van. Anjing kau. Nunggu gue, udah tahu lu jarang ke Eropa, emak juga jarang ke Indonesia. Masa ngasih baksonya yang satu rasa, pau kau. Kau pikir emak di Depok, lu di Cibubur. Lu kira lu di Depok, mak di Bekasi gitu. Datang mak nyamperin ngambil gitu. Hah? Lu kira Jerman sama Indonesia tuh cuman naik taksi nyampe, naik bajaj nyampe. Sekarang gue kayak mana kayak gini? Ketanggungan lah gue, ya. Sekarang gue kayak mana ini? Gue ngebayangin doang gitu. Hah? Gue cuma ngebayangin rasa tom yang. Ngebayangin aja gitu. Terus yang di Indonesia makan mie tom yang, guenya nganggur di sini. Emang anjing kalian, apa Ivan? Enak yang di Indonesia udah ngerasain, yang bundanya enggak. Enggak mau aku makan lagi, itu. Di lidahku masih rasa tom. Percuma juga aku makan ini. Kalau di pikiranku ada tom yang, enggak akan enak ku rasa, ya? Enggak enak. Aku lagi makan bakso biasa, tapi di pikiranku kepingin tom yang. Enggak akan nyambung rasa di lidahku. Nggak mau aku makan, ya nggak aku makan ini bakso. Aku tunggu sampai aku dapat tom yang itu, ya percuma. Awak lagi makan bakso yang biasa, pikiran awak ke tom yang, ya sama aja ibarat kata gini, lo ngewek sama orang ini tapi pikiranmu ke perempuan itu. Mana enak ngewongnya, mana enak? Ibarat kata lo ngewong sama ngewong sama bini lo, ngewong sama laki lo, tapi lo ingat orang lain, yang mana enak? Sarap? Nggak nikmat rasanya. Mendingan ewongan sekarang itu perempuan, biar puas. Mendingan makan sekarang tuh tom yang biar puas. Ya sama aja kayak gitu, ibarat kata kayak gitu. Sama kan? Sama aja. Lo ngewong sama gue, tapi pikiran lo ke perempuan lain, anjing gak lo? Anjing gak lo itu? Hah? Lu ngewong sama gue, pikiran lo ke perempuan lain, anjing lo. Hah? Mending ngewong aja dia, gak usah ewong gue. Emang gue pelampiasan, biadab. Sama aja kayak gitu. Gue makan bakso yang ini, tapi pikiran gue ke tom yang gitu. Mana enak gue makannya jadinya? Ya, mana enak? Ngedumel gue yang ada. Udah mending gak usah makan sekalian, ya. Mending gak usah makan sekalian. Kapan bunda makannya? Ntar gue pulang ke Indonesia dulu, ntar bawa oleh dan Ipan bontotin gue, baru gue bawa. Atau gue makan di Indonesia itu, ya. Gue makan di kolam berenangnya Ivan itu, kuahnya gue tumpahkan ke kolam berenang. Biar situ. Mau larang gue? Hah? Iya? Mangkoknya gue cuci di kolam renang itu. Udah makan gue udah bersih. Udah mah gak usah dicuci, biar mah cuci aja di kolam renang. Ala-ala sungai ceritanya ya. Ala-ala sungai. Mak, gue mau naik. Sini. Naiklah. Naik. Anak anjing, naik. Lu kasih tahu ke emak rasa apa aja. Kasih tahu rasa apa aja, anjing. Bang, geser, Bang. Emang kok binatang? Enggak, gue jujur. Ivan, ini gue betul-betul kata lo. Gue mana tahu kalau lo suka, Nyet. Gue mana tahu kalau lo suka. Ini emak benar-benar marah lo. Ini gue benar-benar kesel ya. Lu udah tahu emak doyan makan. Udah tahu emak suka makan di live. Lu tonton live gue sering, tapi kenapa lu gak mikir kalau, oh iya bunda
Enggak kan lu baru sekali makan itu. Gua enggak tahu lu suka atau enggak. Makanya kemarin anak-anak di Jerman ini jangankan kayak gitu, Indomie aja gua suka. Berarti lu harus bisa berpikir, Indomie aja gua betah makan Indomie. Kenapa? Karena makanan di sini jarang-jarang masak. Jadi udah pasti mana gua tahu yang ada di isi otak sama perut lu. Gila deh. Ih, ngeri kali ngerokoknya udah kayak abang-abang. Ih. Pikir gue laki, biadab, anjing. Pikir gue laki, abang-abang. Orang nanya ke, apa kabar? Kemana aja? Sehat nggak? Ngapain tanya kabar? Orang udah sering ngobrol di WhatsApp, anjing. Emang lo tanya? Ma, aku lagi diomelin sama Bunda Korla, Ma. Gara-gara kemarin aku ngasih bakso acinya cuma rasa yang harus ini. Emang harus mana nih udah sekarang kamu tuh udah berani marahin anakku ya. Mami denger dulu nggak, nih nggak pakai dengar dia bawa rasa bakso cuma satu rasa, sementara mami aku tuh pingin rasa soto, rasa apa, rasa sup buntut sama rasa tom yum. Dia nggak berani kasih sama aku dengan para kan pengajar karena ketagihan. Oh ketagihan, ya udah sekarang pulang aja ke Indonesia kalau ketagihan. Jadi percuma mami sekarang, percuma kalau kita makan satu rasa bayangannya ke kan sama aja kan. Kalau aku makan satu rasa tapi pikiranku kurang, makan sekalian. Dibentuk lagi. Udah kelar belum ngomelnya? Udah. Puas kalau belum dikasih yang tom yumnya. Yang di Indonesia enak. Dia mau yang tom yum katanya. Mana gua ngerti, dia demen ya kan? Yang di Indonesia enak. Emang tom yum tuh paling enak. Hah? Asem-asem. Tom yum tuh paling enak, asem-asem. Yang makanya waktu dibilang ada rasa tom yum, langsung mulut ini kayak udah. Ya kita lah. Maaf ya, kita lagi kangen-kangenan. Ya Allah. Ma, jadi kan lo tanggal 5 Januari kan nyampe Indonesia. Enggak. Ini rumah gue aja. Tunggu dulu. Pokoknya jangan sama kalau gue. Gak ada di bontotan gue rasa tom yang siap kau. Gue botak rambutmu. Dia bangun tidur nge-chat. Itu kok orang-orang pada ngetek, kata dia. Orang-orang pada ngetek. Ada rasa ini, rasa ono, mana kok gue gak ada, katanya. Terus dia ngoceh dari tadi. Ya, itu. Nanti gue tahu. Lu juga sekali makan dua, ya, jadi pas cepat habis. Gak ada, sekarang gue gak mau makan, gue nunggu yang tom yum. Percuma gue makan, ya. Kan pingin rasa-rasa, campur-campur rasa. Lu tahu, Ma, beli Indomie aja sampai 6 bungkus, 8 bungkus, artinya apa? Artinya emang gue tuh di sini memang... Ngapain lu beli sampai 6 bungkus, 7 bungkus, lu baksos? Ya, cadangan, setan. Coba kok kasih mah rasa soto, rasa iya enak bener rasa soto. Rasa ya kalau gua kirim sekarang, nyampenya kapan? Sauda? Nggak bisa, nggak nyampe. Siapa yang mau ke Indonesia? Siapa yang? Ada anak-anakan gue. Si itu masih Indonesia. Ada nggak yang mau berangkat ke Jerman? Ada, coba tanya sama si ini. Bentar, tanya sama dia ya. Bawain, bilang suruh bawain ya. Dia kapan baliknya? Ya, suruh kirimin, cepetan. Ntar setan mama tengok dulu ya. Di sini dia ada, dia kemana wasi emak, dia mau bawa itu kerupuk jange ini yang suka di mentor lah, kerupuk jange, kerupuk kulit. Siapa namanya nih, nggak keluar lagi di sini, kemana entah mana pun orangnya, mana sih dia. Dia kan gua kasih oleh-oleh. Ya mana gua tahu kalau dia doyan. Bentar anaknya di sini ada kemarin. Dia di Indonesia sekarang. Tapi dia ntar baliknya Desember kalau nggak salah. Ya udah pas deh, gua kasih. Ntar gua bayar ekstra bagasi aja. Mana lagi anak setan ini? Terus? Masih kalau ngomel. Oh, mama habis dari Sinse lagi. Belum. Libur. Oh Senin ya. Sekarang apa ya? Nanti buka lagi hari Jumat. Kenapa? Kan mobilku kan ganjil. Ganjil dong. Jadi muter dalam jeep. Ntar kalau kita udah nyampe sini, totonya dia udah pulang. Nah, lu tadi bukan mau ke rumah gua?
Kan lu nggak ada di rumah. Terus? Mau ngapain nyari lu? Dari mana udah belek? Yang ada kan Medi. Ini ya ujungnya. Daniha. Nih. Yuni, kemarin ada kaos buat Tiara sama Laura mana? Gue itu dia tuh ada balas tuh titip gue katanya. Namanya DR Auri. Namanya Uri. Uri namanya Korla. 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 Iya, Mami. Kalau orang lagi anu live gitu, kalau orang nulis tuh dijawab, jangan lu ngoceh sendiri. Kita nulis panjang lebar dia enggak baca. Orang mata dia buta. Mata dia buta, dia enggak ngelihat itu, dia mesti pakai kacamata. Udah ini kemarin dengerin, kemarin mama kemarin jalan-jalan. Dia ingat elu, dia enggak beliin hadiah buat elu. Iya, ya Allah makasih. Dia dibeliin kursi roda. Kurang ajar kok anjing. Ini dibeliin ini nih. Nah, ya tuh. Ya pokoknya Mami demen nih ya. Demen ini pasti nih. Ini titip ke ini, titip ke dia ya. Ke Luri-Luri ini kapan? Lu kapan balik setan? Tunggu. Tuh lihat. Boleh berapa banyak, tapi mendingan jangan banyak-banyak kali lu mau ke Jakarta juga. Iya kan, tapi masih lama. Enggak dibaca sama dia mah, orang dia enggak bisa ngelihat. Emang. Korla. Dengerin. Ke Bali satu besok udah barengin. Hah? Ih, orang bilang dengerin. Denger enggak aku ngomong? Denger. Ya Mami mau ngomong apa? Di Jerman, kamu pernah makan enggak? Ada ayam di dalam vakum, bungkusnya warnanya merah kotak-kotak. Enggak tahu. Pernah. Nah, orang dia makan sehari 5 euro, dia susah hidupnya, mah. Enggak pernah makan enak. Pas makan enak pas sama gua kemarin datang. Dengerin mulut dia, Mam. Ya? Mulutnya ngarang-ngarang nih. Ngada-ngada mulut. Memang itu. Itu nomor teleponnya 44917. Jangan dibacain nomor orang dong, WhatsApp giling. Ada. Denger enggak itu aku ngomong? Itu si Mama nanya ada makanan enak katanya di Jerman, apaan? Ayam, enak banget ayamnya. Oh. Dia di udah zamanku udah begigit besi dulu. Kenapa? Ayam yang Jerman ya. Kuda gigi besi, emang gigiku gigi baja. Mami sayang, kok melamun. Aku lagi ngeliatin kamu ngomong aja sendiri. Iya. Kalau teman-teman Mama kenal sama Bunda Korla? Ada sebagian. Oh, enggak semuanya? Enggak. Oh. Kan enggak main WhatsApp. Oh. Halo yang ada di sini. Kamu apa kabar semuanya? Maminya Bunda, ini anaknya Mami, ini Ivan anak gue. Oh, jadi ini nenek lu. Kitanya itu Mami yang melahirkan. Ini Mama support gitu ya. Cus. Oh, ini kemarin nih hasilnya rambutnya warnanya kayak begini nih. Iya. Pergi ke Yang pergi ke mana namanya? Mana? Ke Bangkok. Tinggal di mana? Kenapa tinggal Mami? Mami tinggal di mana? Emang kok sering ke rumah Ivan, bukan tinggal rumah Ivan? Emang kenapa orang dia ibunya mau main ketemu anaknya kapan aja juga terus ke dia? Tinggal di mana dia, Mami? Aku tinggalnya di belakang rumahnya Ivan. Oh, jadi nggak jauh ya? Nggak jauh. Masa dia katanya habis makan, nanti kalau nginep di rumah habis makan piringnya mau dicuci di kolam renang katanya. Kurang ajar. Dia aja biar hati dia gantian. Ma, hari ini kerja. Hari ini kerja, nanti Ma jam 1 mau tempel gigi belakang, bolong. Kemarin habis makan daging. Oh, mungkin kemarin itu bau mulut gara-gara dia yang bolong ya, Ma? Nggak ada, itu belum bolong setan. Kenapa? Itu kan orang diomongin orang loh. Orang kan denger loh kamu ngomong. Dengar nggak sih kalau gitu? Dengar kan? Biarin aja Mami, memang anak ini memang anak perlu dilibas pakai butut ular kobra. Tapi baik nggak? Baik dia sih, dia baik Mami. Dengerin Mami, denger. Pasang telinganya. Mami, ini pertama... Dengar dulu, Ipan geser mukamu. Mami dengar nih, Ipan ini pertama kali ketemu aku itu 2003.
ceritanya aku tuh main-main ke syuting, main-main diajak sama Olga sama Ruben. Ayo bunda kita pergi ke syuting, yuk ke lokasi syuting. Enggak lah bunda mau jalan mau ke taman, mau jalan-jalan ke dulu kan kalau di Jakarta main ke mall-mall. Udah deh bunda nggak usah belanja-belanja dulu gitu kan. Itu belum dapat kirim surat. Ipan jalan tuh ah bising deh. Nah abis itu kan mainlah ke lokasi, dia kalau nggak salah di syutingnya kalau nggak salah di Kebayoran apa gitu, lupa ke daerah-daerah radio dalam sono lah, jauh-jauh sono. Terus tiba-tiba kita baru kenalan di situ, mami kenalan sama anakmu, kenalan kita ngomong, kita ngucurat tiba-tiba kamu suka main syuting juga, iya tapi sekarang lagi nggak main syuting, pengen sih main komedi gini sebenarnya, mau katanya, nggak usah lah Van, mau nggak, kalau mau gue bilangin sama Babe katanya biar ikutan. Nggak usah, mau nggak kata jangan, nggak mau tapi hatimu mau, ya udah mau. Ini tawarin sama dia tuh Pak Babe, ini ajakin syuting nih, dia mau syuting katanya. Itu Babe nggak kenal sama aku, ini memang anakmu nih emang mulutnya mulut surga, ngasih orang rezeki. Nggak barang bunda nggak minta dibayar, cuman puas batin aja, pingin main komedi itu kan ceritanya komedi, pingin coba. Kalian bilang aja pengen masuk, TV. Banyak udah, orang nawarin dia, ditolak-tolakin sama dia. Mami udah main sinetron, udah main fashion show, udah video klip. Ya Allah, mantap banget. Cuman peran pelucu, belum dapat peran lucu. Extravaganza Ramadhan itu juga begitu bunda udah ke Jerman baru si Olga dapat peran Extravaganza. Sebelumnya Olga kan. Udah ceritanya. Udah mami. Habis. Udah okay. Mami gue, kayak grup mode. Mama. Ma, lo mau dimasakin apa? Mama jago masak lo. Lo pingin apa di mulut lo? Emang mami aslinya orang mana? Ngapain lo nanya identitas dia orang mana? Urusan apa sama lo? Apa urusannya sama lo? Ini tahu identitas lo mau dari mana? Tolong tabok mulutnya. Tunggu, bunda mau nanya, mami aslinya orang mana, daerah mana, jadi biar masakin daerah dia. Maksud bunda begitu, setan. Coba. Mana? Lo lihat Surabaya. Lihat muka aku. Surabaya. Lihat muka aku. Aku tuh orang aslinya dari mana? Tidak ada Chinese-Chinese-nya dia. Kenapa? Ada mentang-mentang mata sipit. Enggak. Kacamata gue mana? Oh, kacamata dia nggak dipakai. Nah, Semarang, kacamata. Semarang, Surabaya, Solo. Sensus penduduk kali harus mau dibacain. Manado. Bukan. Apa? Itu orang Indonesia asli. Oh, ya udah ntar masakin aja mami, masakin apa? Dia pengen makan ketoprak, Ma, katanya. Terus? Makan ketoprak tuh di Jakarta. Oh, lu makan ketupat. Ini mama nanti pas lu nyampe landing dibikinin ketupat Betawi ya. Iya. Mau ketupat Betawi? Mau. Berarti dia datang. Mau, Mama. Jangan sebutin. Ini kasih tahu enggak nih kapan tanggal berapa lu datang biar dijemput di bandara? Kas. Tiba di airport. Tanggal berapa? Di Soekarno Hatta tanggal 13 Januari. Ya, aku ke Amerika dong. Ya, pas mama ke Amerika. Mami, kenapa kakinya lasak bener sampai kesana dulu? Tahan dulu dong penerbangannya. Ya, nggak bisa ditahan. Orang semuanya udah beres. Gimana? Lu nyampe tanggal 13, hari Jumat. Kok jadi tanggal segitu? Ah, taruh di kulkas. Jadi begitu aku datang, aku udah ngerasain. Mami, masak dulu. Ya, Mami berangkatnya kapan? Jadi satu malam sebelum berangkat udah dimasak untuk aku. Spesial, Mami. Dan jangan dimakan sama yang lain, khusus untuk aku aja. Udah? Ini untuk apa sih, Pan? Sampel kain. Nanti bunda kasih nomor telepon anak bunda. Tolong rasa tomyang, tomnya dibanyak. Makan apa, Bang? Itu makan apa? Tomyang ini. Ini rasa tomyang? Rasa tomyang ini. Coba, rasanya gimana? Coba, tomyang. Kan ya Allah, emang anjing nih Pak, datang kali. Maaf ya kalau anak maki-maki itu, aku emang datang kok ya Pak, anjing kok memang. Puas kau bikin mamamu marah.
rasanya. Oh, ya. Coba bang, coba rasanya gimana bang? Rasanya udah pengen kan? Tom yang enak nih. Ya Allah, pedas sama asamnya kerasa bun. Ya Allah, ya Allah, enaknya. Rasanya. Rasa asam-asam pedas ya, asam-asam pedas. Dengar bun, asam pedas gitu bun, yang bunda pengen kan? Ya itu. Itu yang. Nih aku lagi makan juga nih, ngikut nih. Di enaknya mentong ya. Si Ipan dadap ya tadi kasihnya. Lagi enggak mah. Terus bun, dipepet bun biar dapat nih bun. Iya pokoknya nanti bunda kasih nanti kan nanti kalau misalnya bunda kasih nomor teleponnya kamu telepon suruh tunggu di mana kasih sama dia ya Van. Tolong nanti tolong yang Tomnya bawanya 10 biji. Enak bun, terus bun. Pedasnya sama asamnya nih bun. Enak ya? Untuk dari Lidah Padang cocok banget nih, Bun. Iya, enak. Iya. Rasa asam-asam pedas gitu. Kayak rasa iya. Kayak rasa-rasa ya. Iya, kayak sambil makan dikatakan bunda gitu. Pedasnya double-double. Ya Allah, kurang ajar emang. Sambil makan dikatakan bunda, pedasnya double. Jadi double gitu. Ya Allah, enaknya. Apalagi hujan-hujan kayak gini, dingin-dingin begini. Aduh, rasa-rasa kayak gitu paling enak itu. Udah bunda nggak mau makan bakso lagi kalau belum datang sontam tom yangnya. Enggak, gua nggak mau makan dulu ah, gua tunggu aja ntar hari Sabtu itu Van dia datang hari Sabtu ya. Ini nomor teleponnya bunda kasih ya. Ini gua DM lu kalau lu nggak kasih ke bunda, gua buang nomor WhatsApp lu, gua buang. Lu gua di Jakarta, lu jangan nunggu gua di airport. Sabar bun pasti dapat gua bun. Gak ada, pokoknya ini gua kasih nomor telepon dia sekarang ke lu Van. Awas kalau nggak kasih ya. Awas kalau gak lu bawain ke gue. Ya jangan lu tegur gue seumur hidup. Gue lupa. Baikkan lu, gue lupain. Itu nomor. Bun, gak boleh gitu, bun. Itu udah. Gak boleh gitu, bun. Ntar pasti dikirim setrek dah. Setrek pasti dikirimin dah kayaknya. Udah itu. Lu telepon dia, lu inbox dia itu, Van. Ya. Enak, bun. Udah bunda kirim nomor teleponnya, setan. Teleponnya pergi. Eh, emang aneh. Sabar, tamunya masih ada. Sabar. Yang soto ya. Sabar, ngomong dulu sama dia. Sabar dulu. Untut sama Tomnya. Tomnya yang banyakin, ya. Yang asam-asam banyakin. Bunda udah banyak asam-asam. Panggil Batia dong. Pastinya, bun. Ini enak banget nih, bun. Enak ya? Enak kali ya? Bunda mudah nggak? Itu, warna-warna kuahnya. Enak ya? Ya Allah. Ya. Itu benar-benar kuahnya kayak kuah Tom yang benar itu, ya Allah. Iya, enak. Pekan banget nih kuahnya nih. Itu pakai tahu ya? Itu apa itu? Itu tahu apa ini apa? Ini ada kerupuk. Ada tom, ada acinya. Terus itu ada kerupuknya, kerupuknya gak enak, Bun. Kayak kerupuk kulit gitu, Bun. Kayak kerupuk jange. Sakit hati gue. Bunda juga pengen kan kerupuk jange gitu? Kerupuk ini, kulit. Iya dong, kerupuk kulit. Padang benar. Kulit, Bun. Udah. Enak banget deh. Ma. Ini udah ya, ini Tia nih, dia yang packing nih. Nih, lo marahin sama dia, kenapa lo cuma dikirim yang original, lo ngomong jahara. Perempuan, sini. Lo perang aja. Titip ke Karuri kan? Perempuan, lo berani begitu sama gue ya? Kenapa lo gak titip ke bunda yang banyak rasa, bermacam rasa? Kirim ke Karuri kan? Iya, Karurinya juga dikasih juga. Iya, dia lagi ngecek. Kita kebayar aja. Ntar gue bayar ekstra bagasi aja, tapi jangan banyak-banyak banget, karena kan dia kan pokoknya yang tomnya 10 biji, sotonya 3 biji, sop buntutnya 3 biji udah cukup. Sop buntut semuanya. Yang lain 3. Semua rasa, setan, semua rasa. Jangan dibuat. Iya, siap. Awas, ini pokoknya kalau nggak ada semua rasa, jambar. Dia bangun tidur, nelpon gua, dia bilang, kenapa orang-orang pada ngetek rasa tom yum anjing, kenapa di rumah gua gak ada tom yum, kata dia. Dia ngoceh dari tadi, gimana gua tahu dia mau rasa tom yum. Sengaja kalian biar ku permalukan si Ipan, biar ku maki dia. Kau pikir aku gak bisa maki kau, Pan? Kau pikir aku gak berani maki kau? Aku berani maki kalau kau salah. Kau pikir hidup ini cuma makan batu? Memakan sapi, kau pikir anakmu tak minum kuda. Pedas bang, pedas. Pedas.
Benar. Pedes ya, Van? Emang lidahmu lidah dajjal ya? Kau pikir hidup ini... Lu tau kan, Mak, kalau, Mak, tau kan kalau waktu makan sama gua kan gua tambah sapi, tambah sapi, tambah jeruk, tambah cabe, ya kan? Iya, enak bener itu. Apalagi pulang-pulang kerja gitu kan. Lagi-lagi par, lagi malas masak, pakai nasi. Ya Allah, siap kau kukunya. Tunggu kau ya, tunggu kau ya Tomyang kemari. Kulempar kau kata genteng. Tunggu kau Tomyang, ku tampar kau. Tunggu kan, tunggu kau Tomyang ya. Kutunggu kau Tomyang, ku ajar kau. Ya, kulibas kau pakai udah. Mak, bisa nari-nari Thailand gak, Mak? Coba, Thailand. Engkulangkun hai nama cunai nunai pempean. Bisa lah. Coba, Mak. Ini tangannya kita akan takuti lana kalau goyang mereka tangannya gini-gini ya tangannya. Pakai topi itu dong, topi-topi persembahan. Tunggu, Makmu ngerokok dulu. Anjing. Gimana cari bakso acinya? Bakso acinya carinya di, kalau di Shopee cari jajanan Mahigun. Carinya di Shopee ada, di Tokped ada. Kayaknya rasa Tomyang itu memang bandit loh. Aku udah bisa ngebayangin Tomyang kan rasanya asam-asam pedes. Tapi rasanya bener-bener kayak rasa original Tomyang kan, Bang? Rasa Thailand, Tomyang Thailand bener ya? Tomyang bener ya? Iya, enaknya. Enak itu. Ini nelen ludah. Ada lo makan, Dak? Iya. Pedes? Itu air putihnya, Bang. Bunda bentar lagi siap-siap mau pergi gigit. Gue benci banget disuntik-suntik gigi gue nanti nih pas sama dokter tuh. Selnya dibersihin, Mak, karang-karangnya, Mak. Karang-karang bersihnya 4 bulan sekali. Emang gue karang-karang dari mana? Karang laut. Kan lu jarang sikat gigi. Anjing. Dia minum kopi sampai banyak banget loh, Mak. Lambung lo kuat deh. Emang minum kopi, kan emang biasa minum kopi. Ini keturunan bapak bunda. Minum kopi. Keluarga bunda gak ada minum kopi lainnya. Cuma bunda doang yang keturunan. Mau rasa Tomyang tuh katanya tuh. Jangan beli dulu. Tunggu bunda dulu ntar abis. Ya? Jangan beli dulu. Ntar takutnya abis. Gak kedapetan gue. Gue sumpahin si Ipan jadi ku Daniel. Gila deh. Ih, gue ngelan ludah lo liat lo makan, enggak? Di toko, ada stoknya enggak itu? Ntar ada di Shopee. Ntar habis pula di mana-mana. Alamat gue enggak dapet. Anjing kan? Gila-gila gue yang udah sekarang. Nih, gue kasih lihat. Nih, biar pada semangat ya. Biar pada semangat. Yang lagi packing nih. Internetnya nge-lag. Nih, Bunda Korla nih. Nih, tuh. Kok banyak kali ntar dibuka? Mana Tomnya, mana Tomnya? Buka. Enggak, ini yang kemasan baru, buka. Ha. Ini banyak. Tuh. Masih banyak tuh. Ya udah, cepat sikat, habisin. Ini lagi pada packing. Tadi udah jalan, sekarang baru jalan lagi. Tomyam harganya berapa sih? Tomyam 35. 35.000. Murah amat. Tuh. Ini namanya gendis, gendis. Bunda. Hanya coba tengok mukanya. Eh, buka lu. Ya mau apa make up sarap. Orang dipanggil anjing ini ya. Hah? Laki dede ya. Laki lu panggil cong pula, kurang aja sih Pan ini memang mulutnya. Nah, ya. Ini pewang asli. Hei. Hei, Nurma, lihat sini muka lu. Hei, Nurma. Halo, Bunda. Tak enggak matchnya.
Sama gak kayak Bunda? Gak ada, gak ada. Nih satu lagi, lihat sini, hey Umat. Halo Bunda Kapan. Kalau gak berdarah makingnya berarti gak bagus, bagusan Bunda. Nah ini buat kalian yang udah di order, tadi udah pada datang. Cus. Stok masih adin kan, Mak? Masih banyak. Hah? Nih, ini udah diberin lagi belum? Cepetan, kita packing jam, kita packing jam 9 malam nih, buruan kalau mau order. Kita packing sampai jam 9 malam. Kedapetan. Ini jalan nih. Ya udah, Mak. Eko mau ke ini. Ya udah deh. Mau ke Plaza Indonesia. Ya udah, mau ngapain? Enak bener ya ke Plaza Indonesia ya. Ngapain Pak jalan-jalan? Iya enaknya. Ngapain ke Plaza Indonesia? Menter-menter gitu jalan-jalan gitu nih. Nengok shopping-shopping itu ilantamnya mulutnya. Mau dong Mak ikut-ikutan. Itu suasananya jam berapa sekarang? Maghrib. Maghrib? Awas kesambet. Mas Onong. Ya udah deh. Kau pikir hidup ini cuma makan sapi? Kau pikir anakmu tak minum susu? Susu yang itu bang, susu yang ini bang. Susah-susah susu sapi. Ya Udin ya. Awas kalau nggak kau bawa ya. Gua sumpah. Iya iya, ini langsung dikirim hari ini. Yuk. Bye. Bye anak bunda. Yang cinta centil, yang mau tanya-tanya bisnis, ya. Coba bisnisin bunda gitu ya. Coba bisnisin bunda dong. Coba bunda dibisniskan masukkan paketan, bisa nggak? Bisa nggak bunda dimasukkan paketan? Bisa. Bisa nggak bunda dimasukkan paketan? Boleh. Coba dong bisniskan bunda gitu loh, dipaketkan gitu loh, ke Semarang gitu. Boleh nggak? Tolong dong paketin gue gitu. Bundanya udah gue kirim nih ke Depok gitu. Coba dong bunda dipaketin. Coba dong bundanya dipaketin Ivan. Paketin bunda dong ke Depok, ke Semarang gitu. Ini bunda udah gue paketin ya ke Depok gitu. Awas kalau gak kau bawa ya. Aku patahkan kaki kau. Tunggu bunda dan... Jangan lupa. Awas kok lupa. Ku patahkan jari kau. Jari-jarimu, ya. Biar gak berjari kau. Ya udah bunda, bunda jalan dulu ya. Bunda mau siap-siap mau ke dokter ya. Mau dokter beranak ya. Mau dokter beranak, bunda lagi bunting. Ya, bunting naga. Gak pikir hidup ini cuma makan lontong. Kau pikir anakmu tak makan gentong? Goyang dong abang, goyang dong abang. Goyang, goyang, goyang ketoprak. Kau pikir hidup ini juga makan ketoprak? Sekarang bunda mau dandan-dandan, mau pergi dulu ya. Pergi kita ke Rorong Kidul, kita pergi ke Gunung Kidul ya. Ke Gunung Kidul. Bunda mau pergi ke Gunung Kidul. Ya Allah, ya Allah. Mau cari apa bunda? Cari wangsit ya. Mau cari pegangan.